Laluan trafik dari Kuala Lumpur menghala ke Jalan Bohar Bangsar melalui Lebuh Raya Sprint akan ditutup sepenuhnya bermula Sabtu ini sehingga Mac tahun depan. Dewan Bandaraya Kuala Lumpur merusui satu nyataan maklumkan penutupan itu bagi membolehkan kerja membina jalan raya bertingkat. Turut ditutup lorong kanan dari Lebuh Raya Sprint kilometer 7 ke Jalan Johar bagi membolehkan kerja cerucuk serta pengalihan paip air pembentuk. Kerja membina jalan raya bertingkat dilaksanakan dari persimpangan Lebuh Raya Sprint Jalan Makruf ke persimpangan Lebuh Raya Sprint Jalan Semantan serta mengubah suai jalan keluar masuk ke pusat bandar Damansara.